untuk yang unik di mesin L300 ini lor. Nah ini seperti ini. Nah seperti ini lor. Wah kacau nih lor lor. Untuk linernya sama-sama kita lihat lor, bahwa linernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel. Halo bro, sedulurku semua, sahabat semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke bro, lor. Hari ini saya mau menggarap L300 diesel untuk keluhan mobil ini sudah makan oli lor. Dari keterangan pemilik mobilnya itu mengatakan mobilnya itu mesinnya sudah makan oli, tetapi belum kita lihat lor. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga channelnya bisa berkembang lebih baik lagi. Oke bro, lor, kita lihat dulu L300-nya. Oke bro, kita tes dulu, lor. Kita hidupkan. Ini masalahnya dari pemilik mobilnya mengatakan, lor, sudah makan oli ya. Kita tes dulu, lor. Oke, lor, untuk mesinnya sudah kita hidupkan. Kita coba naikin lor untuk joknya ya. Oke, kita cek dulu lor, kita tes untuk dari olinya, kita lihat. Kita lihat ngebosnya lor. Oke lor. Sangat banyak sekali lor. Untuk mesinnya udah ngobos lor. Tadi udah kita lihat ya, dari pengisian oli itu kita lepas lor, itu asapnya sangat banyak sekali. Coba kita pastikan lagi lor, kita buka ya. Nah ini lor, kelihatan ya bahwa ngobosnya sudah lumayan banyak lor. Lalu kita lihat untuk dari knalpotnya lor. Oke. Mesinnya ngobos, lalu knalpotnya tadi sudah kita lihat ya. Sangat banyak kali asapnya lor. Oke, matikan mas. Oke, kita matikan dulu lor. Untuk mesinnya sudah kita pastikan lor, bahwa mesinnya itu bermasalah. Berarti betul sekali kata pemilik mobilnya bahwa mesinnya sudah makan oli. Oke lor, kita mulai bongkar lor untuk mesinnya. Semangat terus bos. Ini lagi proses pelepasan baut lor. Mulai kita bongkar satu persatu untuk komponennya. Kita mau turunkan lor untuk mesinnya. Ini kita lagi proses pelepasan baut dekselnya lor. Masih kita lepas bautnya. Mau kita buka. Semangat terus bos. Oke. Di sini kita melihat lor, untuk linernya, wah lumayan lor, sudah sangat-sangat dalam ya, untuk paretannya lor. Oke, nanti di bawah kita bersihkan. Kita arahkan ke bawah ya, supaya ringan kerjaan kita. Kalau ke atas itu bisa, cuman abot lor. Oke, kita lanjut. Untuk mesinnya sudah turun lor, ini kita bongkari dulu. Kita lihat lor, mana yang bermasalah. Oke, semangat bos, kita bongkari dulu. Kita posisikan tegak lor. Kita mau melepas starternya. Kita buka dulu. Ini untuk linernya. Nanti kita bersihkan lor. Kita lihat nanti ya. Masalahnya di rapat tangan sangat dalam lor ya. Cuma kan dikarenakan masuk kotor, nggak kelihatan lor ya. Sepertinya cuma kerak-kerak aja. Tapi kalau diraba gini, wah lumayan lor, jeru. Kita buka dulu starternya, lalu kita lepas lor untuk pistonnya. Kita bersihkan dulu lor untuk kerak-keraknya ya di ujung linernya ini. Oke bro, lor, sebelum kita melepasnya lor, kita bersihkan untuk ini ujungnya lor, untuk linernya ya, keraknya. Wah luar biasa lor, ini pakai pisau, nggak mempan kalau pakai terus pasir lor, lama ya.
kelihatan lur untuk tekokannya lur. Dua ini, wah luar biasa lur. Supaya mudah untuk mengeluarkan pistonnya, jadi kita bersihkan. Seperti ini biasanya sangat sulit lur ya, untuk mengeluarkan pistonnya itu sangat sulit. Dikarenakan nyantol lur ya. Jadi kita bantu sedikit supaya enggak tajam lur. Kita tambahin lur, kita gosok, tidak mau keluar, sangat dalam sekali. Oh, luar biasa lur, di bodem baru keluar lur, padahal sudah kita gosok lur ya untuk pinggirnya ini. Wah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Ambil impactnya dulu nih, pakai impact aja biar cepat. Kita pakai impact lur, biar agak cepat ya lur. Enggak kelamaan. Sana anginnya udah cekon dulu kompresornya, cekon dulu. Untuk mesin L300 nya sudah kita bongkar semua lur, seperti ini ya. Untuk kruasnya masih standar lur, round dan duduk. Oke. Untuk linernya sama-sama kita lihat lur, bahwa linernya sudah sangat parah, sangat-sangat parah. Lalu di sini kita melihat lur, untuk yang unik, kita melihat untuk yang unik di mesin L300 ini lur. Nah ini seperti ini. Lah, kalau sudah seperti ini lur, gimana ini lur? Kita pun tidak bisa bilang juga lur ya. Lah, seperti ini, sangat-sangat kotor lur. Sementara ini intake-nya lur, ini untuk saluran udara masuk ke ruang mesinnya atau ke ruang bakar. Sedangkan perantara seperti ini lur, intake-nya ya, kotor sekali. Wah, piye iki lur, lur. Lah, seperti ini. Permasalahannya pada saringan udara lur ya. Buat teman-teman yang punya L300 lur, bisa diperhatikan saringan udara, rajin disemprot lur. Jangan sampai seperti ini lur. Sayang mobil lur ya. Lah seperti ini. Seperti ini lur. Wah, kacau nih lur, lur. Nah ini. Ini gumpalan debu lur. Bisa jadi diakibatkan terlalu lama untuk perawatan saringan udara, jadi sempat menggumpal ya, seperti ini. Oke, nanti kita bersihkan semua lur. Oke sedulur semua, untuk pembongkaran mesin L300 nya sudah selesai lur, seperti ini. Untuk perakitannya jangan lupa ikuti terus video saya selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bos.